Kenyamanan merupakan salah satu aspek penting yang harus selalu dipertimbangkan saat mendesain kamar mandi minimalis nih teman-teman. Karena kamar mandi minimalis ini digunakan beberapa kali dalam sehari, maka membuatnya menjadi satu-satunya ruangan di mana kita bisa mendapatkan privacy penuh. Inilah kenapa kamar mandi minimalis harus memiliki unsur kenyamanan. Hal ini dapat dicapai dengan memilih skema warna yang tepat nih teman-teman. Nah, ini dikutip dari laman Cut to Size ya. Jadi berikut ada 3 skema warna yang cocok banget untuk kalian terapkan di kamar mandi minimalis nih teman-teman. Yang pertama adalah warna putih. Berbicara tentang minimalis, warna pertama yang selalu akan terngiang-ngiang dan terlintas di benak pemilik rumah adalah penggunaan warna putih. Warna putih selalu memberikan kesan bersih dan higienis sehingga banyak sekali digunakan di banyak kamar mandi nih teman-teman. Meski kamar mandi serba putih dan terlihat bersih untuk dipandang, banyak orang yang menganggap warna ini tuh membosankan dan tidak menarik. Nah, maka dari itu nih teman-teman, teman-teman perlu memadu-madankan ya ini dengan unsur elemen kayu dan aksesoris berwarna lainnya untuk menciptakan suasana yang jauh lebih hangat guys. Warna yang kedua adalah warna abu-abu. Jika Anda mencoba bermain aman ya, pilihlah warna abu-abu nih teman-teman. Warna abu-abu adalah warna yang cukup bagus karena serbaguna dan mudah dipadupadankan dengan warna lain. Jadi jika Anda masih mempertimbangkan apakah akan memilih kamar mandi serba putih atau memadukan sedikit warna, maka catlah dinding kamar mandi Anda dengan warna abu-abu guys. Dan yang terakhir adalah warna hitam. Warna hitam ini menciptakan keanggunan dan kecanggihan sekaligus menjaga kamar mandi tetap minimalis. Pilihlah skema warna hitam karena dia memiliki karakter yang kuat ya teman-teman. Selain itu warna hitam juga bisa menjadi pilihan warna cat yang ideal. Tampilannya yang ramping ya kan, terkesan edgy dan modern merupakan karakter yang tepat untuk interior ruang yang dimiliki oleh profesional muda ataupun kaum-kaum milenial. So guys, gimana nih? 3 warna ini apakah cocok buat kalian ya? Kita ulang, tadi ada warna putih, abu-abu, dan warna hitam. Apakah itu udah menjadi satu konsep kamar mandi minimalis menurut Anda? Boleh tuliskan pengalamanmu di bawah ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.